Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Rekan-rekan dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Seperti kita semua ketahui bahwa penyaluran BLT BSU Ketenagakerjaan gelombang 2 dari tahap 1 sampai tahap 5 sudah dicairkan oleh Kemenaker. Terus banyak sekali dari teman-teman ya yang sampai saat ini belum cair dan merasa sangat khawatir. Kenapa PLT-nya tidak cair juga? Jadi ternyata teman-teman, kalau kita lihat realisasinya, penyaluran dari bank ya untuk pembenaran-pembenarannya masih di tahap 3 untuk kemarin ya. Ini buktinya teman-teman ya. Jadi saya screenshot kemarin hari Kamis tanggal 26 November ya. Itu alhamdulillah BNI batch 3 Surabaya cair. Kemudian BNI Jogja gelombang 2 batch 3 alhamdulillah cair jam 21.34. Ya, jadi kalau kita lihat memang BNI ya Bank Himbara saja baru cair kemarin untuk tahap 3-nya. Apalagi bank-bank swasta. Selanjutnya kita akan lihat teman-teman ya untuk penjelasan selengkapnya. Update hari Jumat tanggal 27 November 2020. Ini berikut adalah tabel resmi yang dipublikasikan oleh pihak Kemenaker ya untuk penyaluran bantuan subsidi gaji atau upah termin 2 tahap 1 sampai 5 ya. Tahap 1 disalurkan kepada 2.180.382 orang, tahap 2 2.713.434 orang, tahap 3 3.149.031 orang, dan tahap 4 2.442.289 orang. Selanjutnya tahap 5 567.723 orang. Jadi total yang sudah disalurkan oleh Kemenaker adalah 11.052.859 orang. Tentu teman-teman yang belum cair kalau lihat data ini was-was ya, khawatir. Saya belum cair kok yang sudah ditransfer oleh Kemenaker 11 juta ya, udah hampir 100%. Nah, ini begini teman-teman. Ini sudah tahap 5 udah terakhir ya. Sudah total 11 jutaan orang. Namun ternyata kalau kita lihat dari komentar teman-teman ya di berbagai daerah, tahap 5 itu, walaupun tahap 5 sudah beberapa hari yang lalu ya, tepatnya hari Selasa, sekarang udah hari Jumat, udah 3 hari yang lalu, yang cair, yang baru cair itu baru Bank Himbara Mandiri ya, yang lain belum ada ini, belum kelihatan laporannya. Jadi masih ada kesempatan ya, Himbara dulu ya, Himbara aja belum semuanya. Setelah Himbara biasanya ada selang waktu 4 atau 5 hari baru bank swasta baru ya. Jadi teman-teman yang belum cair masih ada kesempatan. Yuk langsung saja kita lihat ya buktinya. Kalau bank dari Himbara yaitu Bank Mandiri cair hari ini, kita lihat cek ya. Nah, ini ada satu contoh ya dari Sanggrai ini 258. Alhamdulillah BNI udah cair kemarin malam batch 3 ya. Tahap 3 baru cair kemarin, padahal sekarang udah tahap 5 dan udah 2 hari atau 3 hari ini ya. Dan kita mau lihat ya sekalian ke yang hari ini ya. Ini 7 jam yang lalu. Ini dia ya teman-teman. Dari 5 jam yang lalu dari Harsu Herdi Mandiri cair cukup sekarang. Kemudian Topek Lemu alhamdulillah Mandiri cair 5 jam yang lalu ya. Selanjutnya dari Agus Jeng alhamdulillah Mandiri cair. Selanjutnya dari siapa lagi nih? Terus ya BRI batch 5 belum keluar ya. Belum keluar jadi alhamdulillah BNI kuat song. Masih song dia. Lalu dari Nugraha Didik barusan Mandiri cair alhamdulillah macam yang lalu. Selanjutnya dari Ra87 alhamdulillah udah cair, terima kasih. Nah, BCA belum ya, sejauh ya. Selanjutnya kita lihat lagi
Mandiri baru cair ini, alhamdulillah, thank you ya Allah ya, 4 jam yang lalu. Kemudian dari Iwan Gareng, alhamdulillah Mandiri Syariah udah cair kemarin. Termin 1 tanggal 27. Dari Lina 27 sudah cair Mandiri Semarang, terima kasih. Kemudian dari Musredita, alhamdulillah Mandiri Semarang cair 2 jam yang lalu. Dari Suprapto 25, Bank Mahimbara aja banyak yang belum cair, apalah daya bank swasta ku ya. Ya tetap bersabar ya. Selanjutnya, alhamdulillah Mandiri Surabaya cair jam 00.01. Terima kasih Bu Menteri dan Pak Jokowi katanya. Selanjutnya Dalia Widi, alhamdulillah Mandiri cair ini hari tadi, terima kasih. Ya, jadi teman-teman ketika kita lihat komen-komen dari teman-teman kita ya, untuk tahap 5 ini baru ada Mandiri yang cair, jadi masih banyak yang belum cair ya. Ibaratnya Himbara saja belum cair, apalagi yang bank swasta. Jadi teman-teman yang belum cair tetap bersabar ya, karena kalau masih gaji kalian di bawah 5 juta yang kemarin termin 1 cair, insyaallah akan tetap cair ya. Baik teman-teman, kita cukup sekian untuk informasi kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.